dipandang masa, dengarlah hatiku pandang diri. Kasihlah sayang daripada Allah, boleh didapat orang rumah dikenang masa. Dengarlah ku pandang diri. Tiada isteri, tiada anak. Mempunyai empat adik-beradik namun tiada seorang pun mahu menjenguk atau membawa pulang beraya bersama. Itu luahan pilu Idris Ismail, 73 tahun, yang kesepian sejak bergelar penghuni di Rumah Seri Kenangan RSK yang menempatkan warga emas sebatang kara sepertinya sejak 15 tahun lalu. Beliau menceritakan rasa rindu suasana kampung ketika di bulan Ramadan yang tidak pernah dilupakan. Ada orang berandang anak rumah saya tadi, dia kat rumah saya tak nak. Ketipu saya, mak dia pun tipu, semua tipu. Tak suka saya macam tu. Itu kerana ni kakak beras saya tukar antara patik saya, antara pengaku lah, kakak orang sana lah, senang sebab. Rumah pun dekat sana, kerajaan sana rumah, dia kasih rumah lah. Itu cerita pasal pakcik nak kahwin? Haa, nak kahwin ni tak lama lagi, belum mak kayu ni, benda lah aku. Kakak dapat. Kahwin dengan siapa? Rumah kau. Kalau boleh nak cakap apa? Orang rumah lah. Orang Melaka? Haa. Lepas kita basuhin baju kita senang. Sakit kita ada jaga kita. Senang kita jawab. Rumah ada, orang sakit kita jaga kita sendiri. Kita senang. Kalau duduk kampung, apa rumah, apa nak basuh baju kita? Basuh sendiri. Kenyah. Basuh sendiri. Tak ada rumah kita yang baju dia nak. Senang kita basuh baju kita. Sakit kita jaga kita. Nak buat air minum. Senang kita. Ni tak ada. Duduk lah. Manalah buat nak minum, pejah. Basuh baju sendiri. Mana tahan kita sini. Kalau dapat, kita dapat rumah sendiri. Ada rumah sama tangga usaha. Duduk tu sama-sama. Tak kira rauk kau, tak ubi kau, macam ubi makan, tu tak kisah. Boleh lah, dapat lah. Tak belanja, dapat lah. Dan kadang orang datang sini, pakcik, bagi 30. Oh, 30 saya kasih kakak. Aku tengok lah. Tu ya, aku tak kisah. Kalau aku masuk kali sini, saya tak masuk dah. Habis dah pergi besok, duduk aku masuk sana, lepek lah. Ada orang bagi situ, kakak, lepek lah.